عقده من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. Terima kasih kepada yang berbahagia Puan Pengerusi Majlis, Ya Ustazah hormati Tuan Haji Muhammad Khidir bin Haji Ismail, Pengerusi Surau Austin Perdana, Ya Ustazah hormati Dr. Haji Sa'adun bin Ibrahim, Timbalan Pengerusi Surau Austin Perdana, seluruh ahli jawatan kuasa surau, Yang Ustazah kasihi Puan Hajah Maslah Atan, Ketua Biro Halwa, dan seluruh jawatan kuasa Halwa Surau Austin Perdana, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, tuan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, sihat ya? Ustaz tengok tadi, tengok macam nak nelan ustazah. Rasa nak lari pun ada. Semua okey? Dah sarapan? Dah, Alhamdulillah. Berapa pinggan nasi lemak? Ya, susah ya nak ceramah dengan orang kenyang ni ya. Alhamdulillah. Jadi mari muslimin muslimat, kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Ustazah sangat mengajak kita para muslimah ya untuk mensyukuri tiap-tiap kali Allah mentakdirkan kita selalu berada di tempat yang baik-baik. Allah selalu memilih pendengaran kita untuk mendengar yang baik-baik. Allah selalu mengisi kita, hati dan akal kita dengan ilmu yang membawa kebaikan. Sebab itu jangan lupa bersyukur dan bersyukur nikmat Allah yang sangat besar sebagai tanda kita semua hidup dalam kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Muslimat datang sini niat apa ya? Ya ke? Kan nak selfie? Ya, mudah-mudahan datang dengan niat memang nak cari ilmu. Ustazah tak banyak ilmu tuan-puan, tak ada apa ilmu pun nak disampaikan. Cuma ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Agama itu tertegak dengan ingat mengingat. Sebab itu ustazah pun tak tahu macam mana orang hidup kalau tak dengar ilmu. Macam mana hidup tak dengar ilmu tuan-puan? Setara kita yang dengar ilmu pun tertiarap, ya, macam-macam jadi. Setara ustazah yang menyampaikan pun macam-macam berlaku. Tak boleh bayang kalau orang tidak ada dalam rutin kehidupan dia mencari ilmu. Oleh kerana itu, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insya-Allah syukur, memuji Allah Azza wa Jalla adalah jalan kebahagiaan. Setuju muslimat? Memuji adalah jalan kebahagiaan. Orang yang memuji Allah tidak tangguhkan untuk dia bahagia. Setuju atau tidak? Setuju. Jadi mungkin ada muslimat yang masih ketat-ketat lagi muka kan? Ya, yalah bangun pagi kan? Ya, ketat-ketat lagi. Jadi ustazah nak ajak para muslimah buat satu demonstrasi. Bolehkah? Boleh. Okey, sekarang muslimah buat pilihan. Nak pandang kanan ke kiri? Ya? Terpulang. Terpulang. Ya? Tak payah jawab, ya? Terpulang. Nak pandang kanan, kiri, depan, belakang, terpulang. Ya? Nanti muslimah buat pilihan. Nak ambil yang depan, yang belakang, yang kiri atau yang kanan. Bila dah tengok, dah buat pilihan, nak tengok siapa kat sebelah tu, ustazah minta bersalaman. Ya, berikan senyuman yang manis, kemudian tengok atas bawah sahabat kita tu, dan segera puji orang yang kita tengok dengan pujian yang paling ikhlas. Jangan pula orang tu gemuk kita kata, kurus sekarang tak? Ya, tolong bagi yang tepat, yang sesuai. Boleh muslimat? Okey, ini demonstrasi ya. Okey, sekarang boleh pilih kiri, kanan, depan, belakang, tengok dan puji. Buat sekarang.
adalah kelebihan muslimah eh? Bila dibagi bercakap dengan orang sebelah. Nanti insyaAllah tahun depan kita berjumpa dengan tajuk jajalah lidah. Ustazah suruh simple je, tengok dan uji. Ya, tak payahlah tepuk-tepuk orang tu. Kan? Belepak-belepak bunyi tadi kan? Ya, Ustazah suruh puji je. Tuan-puan, nampak tak apa yang berlaku bila kita memuji? Apa yang berlaku? Tadi kita, wajah kita ketat, ya? Kita tak boleh nak senyum, kita tak boleh nak ceria, kita tak boleh nak pamerkan kesukaan dalam hati kita. Tapi subhanallah, aura apakah yang ada pada memuji? Kerana bila kita memuji sahabat di sebelah kita, rakan di depan dan belakang kita, tadi kita yang serius je, yang masam je kan? Ya? Tapi bila kita memuji, Allah kirimkan keceriaan. Allah kirimkan kita senyuman yang lebar, betul-betul lebar. Saya tengok tadi tuan-puan, ya, bukan senyum lagi dah, ngekek tergelam. Ya, subhanallah, hanya dengan memuji. Padahal ustazah percaya di hadapan ustazah ini ada muslimah-muslimah yang banyak masalah. Betul tak? Muslimah yang jawab eh. Memang betul. Tapi bila memuji, macam lupa sekejap masalah. Betul tak tuan-puan? Tadi akak puji apa kat orang sebelah? Itu je ya. Cantik, manis, muda. Ya. Ha. Tapi tak kisahlah puji-pujian. Cuba tuan-puan bayangkan kalau kita memuji Allah Azza wa Jalla. Kita memuji yang tidak berhak dengan pujian pun dah senang hati dah. Ya, kita kata orang sebelah kita umur 60, kita kata akak ni awet muda lah kak. Ya, padahal orang tu tak berhak dengan pujian itu. Itu pun hati kita sudah senang. Bayangkan kita memuji Allah Azza wa Jalla yang paling berhak dengan puji-pujian. Malah andai kata seluruh makhluk memuji Allah, sepanjang kehidupan makhluk itu pun belum menyamai kehebatan, kedaulatan, keagungan, kekuasaan dan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Jadi untuk memberikan senyuman manis kepada tuan-puan, ustazah mengajak kita semua untuk memuji Allah Azza wa Jalla dengan lafaz Alhamdulillah. Ya, daripada hati kita Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau boleh sambung lagi, ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ya, sehingga malaikat juga tidak tahu untuk menulis banyak mana ganjaran yang nak diberikan kepada orang yang memuji Allah dengan lafaz yang ustazah sebutkan sebentar tadi. Allah kata catat saja. Macam mana dia puji, catat saja puji-pujiannya. Nanti serahkan kepada Allah yang akan mengganjari apa yang selayaknya untuk hamba Allah yang memuji Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk kita hari ni apa dia? Ada tulis kat mana-mana ya? Oh, patutlah ya. Ustazah pun 3 hari nak menghafal tajuk ni ya. Muslimat tanya terus jawab. Ada tulis ya kat atas? Patutlah ya. Tajuknya ialah tabah beriman, redha bertakwa. Pagi tadi dah sampai, tengok lagi apa tajuk sebab lupa juga ya. Kerana tajuk ini julung-julung kali ustazah ya dapat tajuk yang seperti ini. Banyak sungguh ni tuan-puan. Nampak terus dah ada 4 perkara kat tajuk ni. Apa dia? Tabah. Yang kedua, beriman. Yang ketiga, redha. Yang keempat, bertakwa. Yang kelima, selamat maju jaya. Ya, ha, subhanallah. Pek sangat tajuk ni. Tabah beriman, redha bertakwa. Dan alhamdulillah, ya, hari ini ustazah duduk di hadapan para muslimah yang subhanallah, ya, ustazah memang kagum dengan muslimah-muslimah semua. Bukan ustazah aja kagum ya tuan-puan. Tadi masa suami ustazah hantar ustazah, ustaz kata macam ni, hebat sungguh muslimah ni.
Sebab ustaz selalu tengok memang muslimat lah yang rajin pergi belajar. Ya, muslimat ni tak ada kerja lain ke? Ya, muslimat ni tak masak ke? Muslimat ni tak ada suami anak-anak ke? Ada. Tapi kuliah subuh muslimat, kuliah duha muslimat, kuliah zuhur muslimat, kuliah maghrib muslimat. Kalau boleh nak buat kuliah qiyamul lain. Ya, masya-Allah, dan ustazah rasa berbangga ya berada di hadapan para muslimah yang sangat tinggi komitmennya untuk melihat ilmu-ilmu Allah terus tersebar